hasilnya maksimal banget, nanti makanya bisa 3 hari sekali, terus 3 hari sekali, terus makin jarang gitu. Pandu Wiguna dari Prawira Bandung, aktivitas sehari-hari main basket di Prawira Bandung. Jadi udah dari awal saya main basket, pakai kacamata, mengganggu aktivitas, jadi disarankan untuk pakai softlens. Cuman kalau pakai softlens kan juga ribet ya, mengganggu kegiatan basket juga kadang-kadang. Tapi ya karena mau nggak mau, ya harus pakai soft plan biar kegiatannya berjalan dengan lancar. Sekarang minus 1,75, kiri kanan sama silindrisnya yang kiri ada 0,5. Kanan silindris. Oh. Jadi itu lebih keras daripada soft plan. Jadi enggak mudah melipat, terbalik, sobek atau melipat apa namanya? Ya, sobek ya. Ini lebih keras dan ini dipakainya malam. Gitu, paling pas transisinya doang sih yang kadang-kadang harus beradaptasi, tapi nanti habis hilang semua udah tinggal maintenance doang. Misalnya dipakai kan hari pertama, kedua, kan tapi masih boleh pakai softlens nggak? Boleh. Oh, buat sehari-harinya aja. Iya, buat latihannya. Malam ini bisa pakai, besok udah latihan loh. Terus malam ini pakai, besok latihan, besok kan masih ada minusnya tuh ya, karena lupa pertama kali pakai kan. Itu bisa. Jadi ada dapat info mengenai ortoke bisa ngilangin minus di mata, jadi mau cobain. Orang-orangnya ramah, jadi dijelasin dari awal gimana cara kerja ortoke-nya, katanya bisa menghilangkan mata minus. Nah, jadi saya nggak perlu pakai kacamata atau softlens lagi tanpa operasi karena saya takut operasi. Semoga aja dengan kalau nanti pakai ortoke bisa main basket nggak pakai softlens lagi dan kegiatan sehari-hari tanpa kacamata. Via Optical Clinic, help you see better.